nonton. Ini kita lagi dapat problem ini. Problemnya adalah saya dapat WhatsApp, Pak. Masa kartunya keblokir, padahal pinnya bener salah kali 3 kali mencet. Itu. Yang itu. Nah sekarang dia marah-marah ke saya, lagi marah-marah ke saya. Katanya pinnya bener, nih. Padahal kemarin baru ngambil. Ini sebab kala-kala dia kalau di rekening dia duitnya nggak boleh diambil. Nah ini biasanya nih kalau kamu salah satu kali salah, kamu kan kasih tahu saya, wah kopinya salah gitu. Kamu ya, itu jelas-jelas benar pin yang itu, nggak ya ganti-ganti. Mustahil. Ya elah. Sekarang ini hari Sabtu. Ya, holiday. Hari Senin. Hari Minggu juga holiday. Harusnya ke BRI. Ya memang kau pengen seneng ngayap. Ngayap, ngayap. Itu harus pagi-pagi betul. Iya. Tasnya sekolah nggak besok? Senin ke sekolah. Hantu. Emang kenapa ya pulang itu sebelum sekolah, nganterin sekolah. Sebelum nganterin sekolah? Maksudnya nganterin ke sekolah, oh, langsung mampir ke tas ya. Habis nganterin tas ya langsung ke BRI. Daftar pertama. Ini tas mamanya. Tak suruh ngambil duit. Ya. Buat bayar pajak toh. Diblokir kartunya sama dia. Terus dia mau bilang mau pakai BCA, saya bilang nanti dulu, pulang dulu aja. Saya mau tanya, salahnya itu berapa kali? Ya 3 kali pasti blokir. Nah iya, kamu tahu 3 kali blokir. Kamu salah 1 kali, pencet lagi sama dengan yang kedua. Kedua masih kurang penasaran, 3 kali sudah kamu tewas. Ya iya. Udah gitu marah-marah. Katanya saya marah. Masih gitu sih, enggak ada ya ganti-ganti sih. Belum ganti-ganti kepinnya gitu. Dari pas ngambil yang kemarin. Tidak. Hanya kamu yang malah lagi lupa. Pikiran kamu tuh lagi mikirin yang lain. Kagak. Mungkin gagal mikir semalam tidak naik kuda. Emang segitu kok nggak ganti-ganti. Kamu mustahil. Ya elah mustahil mustahil. Ya kan yang gampang diingat aja kan masih tas ya. Gampang tapi kamu gampang salah. Gampang salah itu udah ngerti ya itu. Ganti-ganti. Gini nih, sebenarnya kalah-kalahan supaya nanti biar saya yang urus. Cancel. Ini biar duitnya nggak kepake juga. Ini kalah-kalahan memang. Kagak. Orang malah nyuruh. Sekarang ketawa kok. Tadi marah-marah, kira dipindah lu ketawa sekarang lu. Sebelah bisa. Orang kamu sono ya bilang ya udah pakai yang dulu. Malah dengernya mana saya tahu pinnya gitu. Jadi oh, kebetulan dah. Ini saya punya TMBRI juga. Lupa pinnya kemarin dipakai di depo Pelita keblokir. Jadi nih gantian dia. Mau blokir juga? Blokir lah. Nah ini pas auto debitnya nggak bisa. Oh, kamu yang salah tuh nomornya. Iya, aku wajar ya. Selama aku tuh buka rekening, itu kartu baru 1 kali saya ngambil tarik tunai itu nggak tahu di mana. Saya lupa. Tapi baru 1 kali saya lihat transaksinya selama buka rekening tuh. Karena saya apa? Selalu bawa uang dari rumah. Kamu yang jatah. Supaya saya nggak bisa ngambil. Atau kartu emang kamu sendiri udah ganti-ganti semua. Oh iya, ya, mau beli kartu empat lupa ada tuh bawa duit. Suruh balik ya balik udah dulu. Ya suruh balik ya balik lah. Suruh balik ini. Oh iya, balik dulu. Enggak kelar sih kamu. Sebetulnya, kalau kamu salah, itu kan salah kan, boleh 1 kali 2 kali salah ya, jangan sampai 3 kali untuk hari ini. Kamu harus pulang diulang lagi besok, tapi jangan dengan nomor yang itu. Jadi kan penasaran apa ya kok bisa salah kok nah, kalau nomor ini juga kok itu gila. Mesin tidak bisa dirayu, nggak kayak saya. Kalau saya bisa dirayu ya, mesin nggak bisa mah. Itu mesti enggak bisa dirayu. Ayo ganti ganti apa lagi mah yang segitu kok umurnya.
HP-nya keblokir nggak bisa ambil duit. Enaknya. Ya mungkin memang takdirnya duitnya dipakai, itu duit yang ada. Jangan pelit. Itu Allah kasih petunjuk. Yang bilang pelit siapa? Orang ada nyuruh kok malahan kamu yang gak nyuruh tadi di pura-pura gak dengar waktu pagi saya mau kasihkan uangnya. Waktu bayar pajak saya panggil-panggil kamu pura-pura gak dengar. Siapa yang gak dengar? Orang yang nyamperin kesini kok katanya 500 ribu bilang, yaudah nyamperin kesini 500 ribu dulu. Lah iya. Yang adanya duit di dompet saya segitu, masa saya bilang ini 1 juta ya saya bohong namanya itu udah 500. Iya kan udah nyamperin ke situ. Ngomongnya nggak ngomong apa lagi ya udah dikasih udah langsung kasih 500 ya. Enggak, saya nggak mau debat soal duit kalau di depannya tentang kamu langsung jawab begini. Emang motor siapa susah bayar gitu. Oh iya nyamperin situ kok anteng aja katanya bayar 500 ribu ya udah ya balik lagi. Dia bilang 500 dulu gitu. Nanti kurangnya. Ya iya, ya denger di situ kamu udah ngasih 500 udahlah. Ya ini kan balik badan ke belakang lagi lanjutin. Bukan kucluk. Kucluk apa lagi? Belum kan ntar paling siang aja. Bayar langsung kalau udah jadi. Ini nih. Berarti penonton. Emang bini begini nih tadi sudah emosi sekali dia. Saya suruh dia mau pergi sambil marah. Saya suruh duduk. Namanya marah jangan berdiri, suruh duduk. Kalau duduk masih marah, saya mau saya suruh tidur. Dan kalau tidur dia masih marah, saya tidurin. Biasa. Mungkin gara-gara yang semalam itu tertunda gitu. Emang udah 2 malam saya nggak naikin saya tidurnya misal. Berarti kamu juga belum laporan. Laporan apa? Untuk goblok kita tuh. Laporan ke siapa? Saya kalau ke BRI ngantri sampai berjam-jam, saya mending tidur. Sedap. ATM yang paling dekat kan emang BRI sih. Paling dekat di hati kan. Gobloknya dua-duanya kartunya. Oh, iya berdua-dua kita foto-fotoan sini kalau mau ikut sini. Enggak mama. Mau nanti kamu udah main mama loh gara-gara ikut kerekam. Oh nanti mamanya marah-marah kamu ikut kerekam loh. Sana-sana kamu main depan terus. Jadi kamu harus tanggung jawab ya oke ya. Hari Senin kamu urus itu kartu kamu yang keblokir. Ingat-ingat PIN-nya itu. Jangan dicatat. Jangan pakai PIN yang kemarin. Harus kamu ubah. Itu. Tapi enggak ada SMS uang keluar toh? Ya enggak. Enggak ada. Berarti memang kamu yang fake lupa. Kalau saya bilang yang tadi saya sebutin asli. Besok ya kalau ya laporan ke sono ya coba kayak kamu ya punya kamu ya. Ya sudah enggak bisa namanya sudah keblokir lah. Gimana ceritanya? Enggak, enggak dibalik-balik berarti. Masih gitu kok. Tidak, Ma. Tidak, Ma, yang bikin PIN siapa? Iya, kalau emang kamu yang bikin PIN. Oke, yeah. Saya akui kamu yang bikin PIN sendiri kan. Yeah. Kamu yang biasa ambil duit sendiri toh. Dan kamu juga yang salah sendiri kan. Iya. Tapi kok itu nomor itu juga kok nggak diganti-ganti? Tidak lah. Tidak. Nggak mungkin. Mesin itu tidak bisa ditipu. Iya, tapi kan pencet mungkin lagi error bisa aja kali. Kamu yang error, bukan mesinnya. Demenan itu nomor itu. Sih, emang yakin sih orang nggak pernah diganti lagi. Kadang juga pikirannya nomornya misal angka 3 yang kamu pencet memang di otaknya 3 tapi yang kamu pencet 9 katanya biar kelipatan 3 metrik gitu biar gedean mungkin yang pikir kalau ya akhirnya yang belakang nanti yang ketiga kali ya pelan-pelan gitu ya pencet dulu malah sama langsung kartu blokir gitu iya. Mati gue. Kalau duit cadangan duit sih masih ada selembar dua lembar itu. Cadangan mah banyak. Iya.
Makanya lain kali yaitu dipikirkan dulu sebelum kamu bepergian, otak tuh dibawa. Udah dibawa kemana-mana, tau lah. Nah, ya kewa tapi kagak mikir, sama aja. Tadi kamu pamitnya apa katanya? Nah, mau nyari komentar yang hilang. Oh iya. Hilang menurutnya. Awas sih. Aduh. Hilang. Penonton, kartunya keblokir nih. Nggak bisa ngambil duit. Pinjemin dong. Pinjem. Nggak jadi marah nih? Nggak lah, udah. Percuma marah kok. Itu tadi mah kencang banget marahnya, dreamin. Abisan. Kamu tuh kurang ajar, Girian. Di depan kamera kamu kalem gitu, tapi Girian tadi nyerocos aja, nggak kena berhenti. Oh, nyerocos apa? Orang ya, kamu di sono lihat kartu sendiri kan, BRI validnya tahun berapa ya kan? Pas yang ngomong, ya udahlah pakai yang duit no aja, bilang gitu. Malah di sini bilang katanya, mana tahu ini pine gitu jawabannya. Ya punya saya kan keblokir juga. Lah iya, kamu bilang dulu pas duduk di sini bilang. Iya wajar dong. Mana tahu pinnya gitu marah. Kok jawabannya kayak gitu, orang kita suruh pakai duit sono, jawabannya pin nggak tahu gimana. Kalau duit sono yang ada di rak itu emang saya punya, biasa dipakai kalau darurat. Bukan duit sono tuh duit jaya gitu loh. Loh ngomong yang jelas dong, kamu juga gitu. Makanya saya terang-terang ngomong, ngomongnya duit kamu nggak boleh dipakai. Lah iya gitu, maksudnya kan duit kaya makanya. Nah, lebih kenceng tuh kok. Kayak yang tadi, lebih kenceng kayak tadi. Duit dia sendiri pakai dulu, begitu loh maksudnya. Kan duit dia, duit dia. Cewek. Gitu maksudnya. Bukan maksudnya duit yang dirang. Simpenan, tau. Udah. Ya nah, ya udah, kamu yang tadi marah-marah kentut sekali. Nah, iya, marah. Saya masih ketawa, kamu marah makanya aku rekam aja. Ya marah kayak begitu. Gila, orang suruh rekam, dia langsung ketawa-ketawa gitu, malu sendiri kita. Orang suruh pakai duit yang no malah bilang itu. Ngomong tuh harus jelas. Duit yang no itu membingungkan. No itu no mana? Harus jelas. Kamu yang ngomongnya juga enggak jelas. Apa pinjam pakai duitnya Tasya dulu? Enggak, atau duit saya kan begitu. Harus jelas dong. Tapi sesenaknya asal nano. Yang ada kan duitnya di sana punya doang sama Tasya lah. Siapa aja? Yaudah, nanti saya urus. Kamu masih marah nggak? Enggak. Cium tangan. Dah. Kompensasi 2 bulan belum tanggung. Nah kamu nggak pergi kan cium tangan? Nah kamu habis pergi pulang. Coba kau bilang assalamualaikum lebih enak terus salim sama suami. Assalamualaikum dulu mantap pokoknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Nah, keblokir kartunya. Ya. Kamu diminum tuh.